Hai, saya Divi Makimian, CEO dari Alternative Media Group. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membawa Anda untuk masuk ke dalam dunia baru, industri media non-konvensional yang saat ini berkembang dengan sangat cepat. Inilah yang terjadi dalam rutinitas kehidupan kita setiap hari pada umumnya. Warga perkotaan, khususnya kaum pekerja, lebih banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, yaitu area perkantoran, dan tempat-tempat komersil seperti restoran, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat lainnya. Apartemen kini telah menjadi salah satu pilihan utama sebagai tempat tinggal karena lokasinya yang strategis dan berdekatan dengan aktivitas sehari-hari. Dengan padatnya rutinitas kerja, biaya transportasi yang meningkat, belum lagi kemacetan, membuat banyak orang lebih memilih berbelanja di minimarket sebagai tempat belanja harian yang cepat dan mudah. Tempat hangout menjadi tempat untuk berkumpul atau bahkan menjadi tempat untuk menunggu kemacetan berakhir. Dengan semakin terjangkaunya biaya tiket penerbangan, orang mulai beralih ke transportasi udara. Data statistik mencatat rata-rata pertumbuhan 10-15% setiap tahunnya untuk pertambahan jumlah penumpang pesawat baik domestik maupun internasional melalui bandara-bandara di Indonesia. Untuk itu, lokasi-lokasi yang tadi saya sebutkan adalah tempat yang sangat tepat untuk menyampaikan pesan kepada target market Anda. Masalahnya adalah bagaimana caranya menjangkau mereka. Saya punya jawabannya untuk Anda. Alternative Media Group adalah perusahaan media non-konvensional terbesar di Indonesia, khususnya digital place-based media, yang terletak di tempat-tempat komersial yang sangat strategis, seperti gedung perkantoran, apartemen, rumah sakit, tempat-tempat hangout, minimarket, bandara. Media ini menjangkau jutaan orang setiap harinya melalui ribuan LCD dengan jaringan yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Untuk menjangkau lebih dari 1 juta pemirsa di bisnis area, kami menempatkan LCD kami di gedung perkantoran, di antara lift dan juga di dalam lift. Sementara di rumah sakit, kami memaksimalkan waktu tunggu seseorang di beberapa area tunggu dengan memasang LCD dengan ukuran yang lebih besar. Untuk penetrasi di retail market, LCD yang kami taruh di kasir area dapat diekspos oleh jutaan pengunjung per minggunya. Media kami dengan penempatan-penempatannya yang sangat strategis akan menjadikan komunikasi brand atau promosi dari klien bisa mendapatkan awareness yang sangat tinggi, bahkan masuk ke dalam path of purchase calon konsumen. Di mana dalam kondisi ini seseorang dapat dengan mudah untuk melakukan pembelian sebuah produk karena sedang dalam keadaan aktif. Sebagai contoh, pertimbangan untuk pembelian produk dapat terjadi saat orang sedang menjalankan kesibukannya di gedung-gedung perkantoran. Karena pada saat itu juga orang dapat merasakan apa yang dia butuhkan untuk mendukung pekerjaannya, begitu juga dengan kebutuhan lainnya. Dan dalam keadaan aktif ini sangat memungkinkan untuk orang langsung bertindak ketika melihat komunikasi yang disampaikan dibandingkan dengan melihat media komunikasi ketika sedang berada di rumah. Riset kami yang dilakukan oleh pihak ketiga membuktikan bahwa populasi pekerja yang berada di gedung-gedung perkantoran melihat dan mengingat iklan lebih sering di media AMG. Selain daripada itu, saat ini media apa yang dilihat oleh seseorang menjadi tidak penting lagi. Namun yang lebih penting adalah apa yang mereka lihat pada media tersebut. Di sini konten menjadi hal yang sangat penting, dan tentunya konten yang relevan dengan viewers, yang kemudian akan menjadi kekuatan untuk mendapatkan perhatian dari para viewers tersebut. Oleh karena itu, kami saat ini mengembangkan dan menyajikan program Inspirasi Luar Biasa, sebuah program yang bisa menjadi sumber inspirasi bagi para viewers dari AMG. Sebuah inspirasi yang cara penyampaiannya disesuaikan dengan karakter media yang dimiliki oleh AMG. Sebuah inspirasi yang memiliki stopping power yang kuat untuk menarik perhatian dari viewers AMG. Dengan dukungan tim produksi yang solid dan riset yang kuat mengenai viewers, kami juga dapat memproduksi iklan atau konten yang sesuai dengan kebutuhan klien yang relevan dengan viewers kami. Kami juga memberikan laporan riset mengenai hasil penayangan sebuah iklan, di mana riset ini bisa menjadi bahan evaluasi mengenai efektivitas pemasangan iklan bagi klien kami. Dapat disimpulkan bahwa dengan semakin sedikitnya waktu yang dihabiskan seseorang di rumah, menyebabkan digital place media memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mengkomunikasikan sebuah brand atau promosi dengan tempat yang tepat, waktu yang tepat, dan pesan yang tepat. Dan dengan layanan-layanan yang dapat kami berikan, kami pastikan bahwa kami, Alternative Media Group, adalah partner yang tepat untuk dapat mengkomunikasikan brand atau promosi Anda dengan efektif dan tepat. Terima kasih.